Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ni kita buat Wira lagi. So hari ni nak tukar steering sebab satu dah ada kesan dah apa? Wear and tear lah. Lepas tu design dah buruk sangat lah. And aku akan tukar shift knob dengan boot dia sebab dah koyak. So benda tu dah ada, aku gantikan yang ni baru. So shift knob aku tak pakai ni kot, pakai yang daily lah. Then steering aku tukar momo macam ni. Lepas tu aku akan tambah lagi satu benda special, iaitu momo quick release. So kita akan start dengan steering, baru aku buat shift knob lah. Yang tu paling senang. Yang ni dia complicated sikit. Okay, so first biasa korang kena pusing sampai dia ada steering lock kereta korang. Kereta aku tak ada steering lock. Aku tak tahu kenapa tiba-tiba hilang satu hari tu, tiba-tiba tak ada lagi steering lock tu. So jadi satu marker pen lah. Okay, first ambil screw Phillips. Bawah horn ni dia ada satu screw. So korang cabut screw tu dulu. Korang dah cabut screw ni, jangan hilang lah screw. Screw ni tarik, cabut. So kereta ni tak ada airbag, so korang tak ada risau lah. Okay, sini ada satu wire. Horn lah aku rasa. Ni letak tepi. Okay, next ni. Ni size 17. Jadi kalau ni breaker bar 17. Sebelum tu ni tengah straight kan, korang ambil marker pen korang tadi, korang lukis satu line, tunjukkan center dekat mana, arah ke mana kan, straight kan. So pakai ni breaker bar. Okay, sebelum kau keluarkan habis tu, ni tak payah keluar habis dulu, korang kena tarik. Kalau tak boleh tarik tu korang tolak. Okay, dah longgar. Keluar. Okay, ni steering lama, boleh simpan. Ni kita panggil hub, steering hub lah. Tapi aku ni yang short hub, so dia jenis yang pendek. Ada yang panjang, ada yang pendek, aku ambil yang pendek. Ni kalau boleh korang punya ni, ni untuk horn korang. Ni tolak depan sikit. Ni akan connect, akan sentuh belakang ni. So dia sentiasa ada lah horn ni. Korang tekan nanti dia ada horn. So yang ni korang kena tahu mana satu atas. Dia ada marking dia macam ni kan. Ni, ni marking atas dia. So lain macam tu, ambil nut, letakkan balik. Okey, okey, sampai sini korang ada pilihan lah, nak masukkan macam ni je. Kalau aku, aku akan masukkan quick release momo. Kedatangan dia punya screw wiring ni untuk horn semua tu lah. Ni dia aku punya quick release. Aku tahu dia boring sebab aku ambil warna hitam, sebab aku nak simple, aku tak nak macam-macam lah. Okay, so dia ada button ni atas ni. Korang just tarik, tekan button ni untuk lepaskan. Ni kena connect lah, dia ada horn nanti. Okay,
time untuk yang ni. Belakang ni korang kena cabut dulu. So kena buka dia punya, dia punya Allen key dulu. Ni ada dua wire datang sekali dengan steering lah. So ni masukkan dekat sini dulu. Dia sebenarnya tak kisah mana satu mana satu, sebab on dia tak, dia tak ada ni lah. Dia tak kisah merah mana hitam mana. Korang just cucuk lah. Korang kena cabut ni, yang ni. Dua, dua dekat sini, satu dekat sini eh. Macam baru. Memang baru. Ni adapter dia aku dah masukkan lah. So lepas ni, lepas ni aku kena kemas kereta ni, buang semua sampah. Korang tak perlu tengok lah aku rasa. So itu saja daripada aku. Hope korang enjoy video ni. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.